Assalamualaikum, jumpa lagi dengan manisnya Jawa Tengah. Siapa lagi kalau bukan Mbak Eni Buah. Pagi ini Mbak Eni jualannya blimbing madu, pir, sama jeruk madu. Pasari saya sepi, saya eso urung do teko bakul-bakul. Bismillah, muga-muga dagangane Mbak Eni engko entek kabeh. Alhamdulillah diberkahi bae, bae buka jasa. Ayo, Bos. 12 lah wis. Mas, bae. Ya iki madu kok, madu. Oleh, ora oleh kok. Mau, iki mulai. 12. Ini selikur roro. Susu 30. Bismillahirrahmanirrahim, tak buka dasar lanang kok dadi manang kabeh. Lah ya ndang, gede. Oh ya. Oh ya, aku tak buka dasar iki. Nah, tak balik non madu ya. Alhamdulillah pagi-pagi dapat buka dasar biru. Muga-muga ndak ngantuk Mbak Eni ndak kelas. Untuk buka dasar lanang ya Mbak, aku gimana kafe duit ya Mbak? Jadi wakih. Enggak lah, aku tapi nak ambil baku rogi ya gue lho. Ini kok blimbing madu ya Mbak, 14 saya ini. Setengah untuk aki tapi Mbak. Setengah atur bolongnya Bu Mbak. Oke Mbak, tapi untuk aki Mbak nak mati, ini kok malah tak ada ya. Keliru. Diborong itu kok jerokku itu. Ayo. Jeruk madunya sampai entah es nanti aja kafe ki. Sepuluh lah sekarang. Sepuluh enggak. Terus tak kayak sekolah sih terus sih. Ibu nak tenan kemarin seperti. Saya sekolah jadi kayak melecet. 3 kilo aja mbak. Jeruk eh. Buat puluh. Mbak ini makam ki be. Para para kilo. Iku kan aku godongnya. Iku mas, iki mas. Iki lo sama godongnya kafe sampean. Mau be Kang Mas Janoko. Bariki terus tuku bimbing madu ya. Alhamdulillah, alhamdulillah. Kare ijo-ijo kok sing kuning ya lagi nek ijo. Eh, ijo lah ya manis kok. Dalem karo bimbing madu. Yo. Ha. Nyaho. Bimbing madu nek per jero madune habis. Barang kadanya anggere orang gransang ngono elok wis lah kok iso gransang barang.
Hai, kita omong aneh-aneh aja, guys. Elek-elek nek niku. Maksudnya glowing ngono. Alah, elek lah wujude barok-barokah lho, entek-entek. Entek. Alah-alah, sik kabeh niku mung ngene-ngene. Barokai kok jute kok yontek. Aku mah tera melengak gini. Halo kak. Sayangku, kok gak kesini? Ini pasti cantik. Ulurai, mak besok aku kuok. Mas Besu nih, kok gak ngasih di GN ini pian lah mas? Ini kan dari suaranya. Oh jomono lah mas, kok gak lagi celok, kok terus orang ngasih di GN ini ke Aki. Jadi gopi ya menikmu. Nek lupa ambil GN ini kok aku malah jadi gopi ya menikmu. Enggak. Nek orang yang pasar sedih lho, gue gak awet tenang. Ini mak jalan pani kok. Kodok, orang semua pabang lho mak. Nek rupane ra kaya eni ku lho ora anggur dina ora marani Mbak Eni. Cah, mung anggur besok ae marani Mbak Eni. Anggur urung marani ku sek kangen kok. Nah iki sing ayo nemeku, memewu ambekan iki kita mewu nemen 13 detik iku. Ayo dene madu. 13. 13. 13. 13. Legi. Legi. Maju kok. Konti kok. 13. 13 lah. Lagi 14 di nama. Iki 13 tak ratakno kok. Ya. Nggih. Wis. 13. Wes. Emoh. Delah. Emoh 13. Terima kasih Mbak cantik. Besok kembali lagi. Alhamdulillah, Mbak ini dagangannya sampai jontek ya Allah. Harus manis, tanjok ini. Barangnya habis, duitnya kumpul. Alhamdulillah. Berarti kalau jauh. Kenapa, Pak? Nak menawang-nawang Mbak ini terus kepencet. Mas, kepencet dagangannya lho, Pak. Orang kepencet Mbak ini. Uangnya sudah ada yang punya. Terima kasih, besok kembali lagi. Ayo, iki Pak Borong kabeh ya. Ambil blimbing ya. Maju ya sayang. Ini memang lho, pepancane. Lamar. Ngapi aku lho ya. Iya, api-api. Kok nek ngapi lah iso WA aku ya sayangku. Seso-seso nanti pasal Pak Ijon. Kita kan ambil masuk ke masuk ke kita ambil kita ambil itu lo lalu telang kilo setengah alhamdulillah pirintek ada rasa kadang murai kita kan ambil dia kasih tiba siapa. Iki tak imbo iki nya. Iya. Nggo rujakan iki. Nggo rujakan. Kalau kandhane tak potong-potong lah. Berarti. Lah aja ono pasti kadang. Alhamdulillah kirim tak karek bindingnya karek kurang kilo karek telung kilo tak lho bindingnya itu sampai sini gini berarti pitulas peng telu ini mau telung kilo setengah berarti pitulas itu telung puluh yang pitu peng telu selikur telung puluh saya kecici ambil setengah saya kecici sempat sudah iya. Ayo mbak ini mau pire wes entek jeruknya wes entek karek bindingnya kurang bentak pisang. Ya Allah, tenang iki mau 14.000. 14.000 tak borongi. Waduh, Pak kowe nangis tenan to terus. Lah borongan nih, dhewe ya. Ngono ya. Wis borongan wis dinyet ngono ah. Kira apa tau piye iki menjelang puasa. Harga naik semua. Kabeh kira. Ya Allah.
panjang itu madu. Beb, aku dia beli yang madu loh. Karena iki loh, sapen teh. Obralan, tak kabeh. Tak kabeh iki loh, karena beli yang madu tak. Tidak ada lah, BNLN. Eh, kelulah sayang. Tidak ada lah, BNLN. Karena tengah kan. Jadi matang tau gak ini lupa. Ino. Ayam, karena iki loh. Kok cukup bisa nih karena mau sekelo paling itu sekelo gue iya no iya iki saya sekelo setengah paling iya banyak elu kan karena sekelo setengah ya Allah pasti saya tak bungkus aneh karena aku gak mau nih lana 5 euro bukan kabeh aduh nyara bakule seada emang ewu gak mau 10 euro sekelo sekelo 5 euro lah. Nangis manja. Kok ndo. Wis 2000 sayangku sik. Kok ono 2000 ya Cin lho. Ya. Eh, golekno. Bocah kok sakmene gedene jancuk mukone dikake dhuwit ora gelem. Iya. Alhamdulillah ya Allah. Tek tek. Bocah tengah dewe. Iya, kadene wong tuwa ngandel ya, Ca. Saya sekelo setengah. Wis, sawulas. Makasih ya. Besok kembali lagi. Mbak, briefing maju, Mbak. Karek sekelo setengah. Karek sekelo setengah tak iki lho, Ca, nanti borong. Wis. Dibunteli. Karek rong kilo kurang seprapat. Mbak, ini mbak, beri mbak madu. Sama ini 7.000 nanti, 14 kilo. Hehehe, 14 kilo, ini penutup. Ini rong kilo kurang seprapat, ayo. Nggak, gak boleh. Ya Allah, gak boleh lah sayangku. Gak boleh, mak telulas tak kayak ini, ini telulas. Tangan. Gak boleh. Pasti borong kabeh ini. Gak boleh, cuma. Tak kayak nama yang menang, kayak mau kafe sih. Nama yang menang di mulut saya itu. Alhamdulillah ya Allah, Mbak kafe. Alhamdulillah, habis semua dagangan Mbak Eni. Laris manis, Tanjung Kimpul, dagangan habis, uang kumpul. Sudah dulu ya, jangan lupa like, subscribe, komen, share sebanyak-banyaknya. Dadah.